Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap dari update terbaru Gubuk Wringin yang terletak di Trawas Mojokerto. Seperti biasa, kita mulai dari review perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Mojosari menuju arah Brigen. Di sebelah kanan ini adalah pertigaan Trawas Pacet. Jadi review perjalanan kita menuju Gubuk Wringin Trawas Mojokerto start dari pertigaan Trawas Pacet ini ya. Oke, kita review bareng-bareng. Let's go. Sembari menyaksikan review lengkap update terbaru Gubuk Wringin Trawas Mojokerto, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pala buat teman-teman, insya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits, wisata, kuliner, penginapan, sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman. Di depan di sebelah kanan ada sebuah gang. Jadi kalau kita belok ke kanan itu bisa menuju Cafe de Garingpong dan WPAP. WPAP adalah Wisata Welirang Penanggungan Adventure Park. Untuk review dari Cafe de Garingpong dan WPAP, teman-teman bisa tonton link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Di sebelah kiri ada Polsek Trawas. Kita melewatinya dan masih lanjut lurus. Terlihatlah di sebelah kiri atas ada tulisan Sehati Cafe. Jadi sebelah kiri ini ada lokasi Sehati Cafe, sedangkan di sebelah kanan ini ada Alas Trawas dan Alas Gelato. Tepat di depan Alas Trawas ada sebuah gang, kita belok ke kiri memasuki gang di depan Alas Trawas. Untuk Sehati Cafe dan Alas Trawas sudah saya reviewkan update terbarunya. Untuk menonton reviewnya, teman-teman bisa tonton link sudah saya share di deskripsi video ini. Nah, di awal kita memasuki gang ini, jalannya banyak yang menurun. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Dari segi kelebarannya, jalan cukup lebar berpapasan antar mobil juga bisa. Selain saya mereviewkan dari Gubuk Wringin, di daerah Trawas sudah banyak tempat nongkrong hits yang saya reviewkan buat teman-teman, bahkan wisatanya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan seluruh review dari saya di daerah Trawas ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Link playlist juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Di depan, di sebelah kiri ada sebuah masjid berkubah kuning dan di depannya ada sebuah gang. Kalau kita belok ke kanan memasuki gang di depan masjid berkubah kuning ini menuju Paidu Trawas Cafe Garden Hood dan Wangan Tengah juga Warkop Terasiring. Keempat tempat tersebut juga pernah saya reviewkan buat teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menontonnya di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto yang linknya sudah saya share di deskripsi video ini tadi ya. Jalan menikung, kita ikuti saja jalan aspal sampai bertemu perempatan. Nah, di depan inilah perempatannya, jadi kita lanjut lurus di perempatan ini. Kalau kita belok ke kanan, itu bisa menuju Desa Tamiaje. Selain saya mereviewkan daerah Trawas, di Mojokerto ini saya juga mereviewkan Pacet, Gondang, dan Blanggu yang saya jadikan satu di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Dan selain daerah Mojokerto, saya juga mereviewkan daerah Sidoarjo, Surabaya, Jombang, Gresik, Batu, Malang, Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist di channel saya ini. Di sebelah kanan ini ada sebuah gang menuju Kampung Organik Brenjong. Ini bisa ya kalau teman-teman lewat situ tadi untuk menuju Gubuk Wringin. Tetapi kita lanjut lurus saja agar teman-teman yang menonton nantinya akan berkunjung membawa mobil bisa mengikuti video rute jalan ini. Karena harapan saya video rute yang saya buat bisa diikuti semua orang. Nah, inilah pertigaan yang kedua. Jadi di sini kita belok ke kanan. Buat teman-teman yang membawa mobil bisa melewati jalan ini. Hanya beberapa meter di depan ini terlihat ada perempatan, di sebelah kiri ada pos kecil. Kita lanjut belok ke kiri. Saran saya buat teman-teman yang membawa mobil, berkunjunglah di saat weekday atau hari biasa ya, karena untuk lahan parkir mobil juga terbatas, atau mungkin bisa memakai sepeda motor di saat weekend. Dan buat teman-teman yang dari arah Ngoro, sudah saya reviewkan rute jalan menuju Gubuk Wringin start dari Warung Mas Doyo. Untuk reviewnya teman-teman bisa tonton, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Kita sudah mendekati area Gubuk Wringin. Jadi buat teman-teman yang membawa mobil bisa diparkir di sebelah kanan ini, ada sebuah masjid. Jadi di pelataran dari masjid itu teman-teman bisa memarkir mobil atau di bahu jalan depan. Tapi waspada ya, ini jalannya menurun tajam. Jadi pastikan sekali lagi remnya dalam kondisi sehat.
Nah, biasanya juga diparkir di bahu jalan sini. Tapi kalau weekend ada yang mengatur biasanya. Kita lanjut belok ke kanan. Dan buat teman-teman yang membawa mobil saat situasi sepi bisa memasuki jalan ini. Karena di depan ada warung yang sudah lama tutup. Ini sangat dekat sekali dengan Gubuk Beringin, jadi bisa memarkirnya di situ. Di sebelah kiri ini ada Mr. Sumilir. Ini juga pernah sudah saya reviewkan buat teman-teman. Dan teman-teman bisa menonton link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Warung yang sudah lama tutup yang saya maksud di depan ini ya. Nah, di sebelah kanan ini. Setelah warung yang sudah lama tutup, maka akan bertemu warung Gong. Juga sama letaknya di sebelah kanan jalan ini. Ini juga pernah saya reviewkan buat teman-teman untuk warung Gong. Reviewnya link sudah saya share di deskripsi video ini. Oke, kita sudah sampai. Dan inilah lahan parkir sepeda motor dari Gubuk Beringin. Nah, jadi asik sekali ya buat teman-teman yang membawa sepeda motor bisa diparkir di depan lokasi. Dari lahan parkir ini, kita bisa menikmati view Gunung Penanggungan dan juga view Gunung Bulirang. Lebih jelasnya nanti saya akan reviewkan dalam video ini. Ikuti terus sampai habis agar semua teman-teman mengetahui informasi yang ada di Gubuk Beringin. Nah, di sebelah kiri ini ada daftar menu dan juga kertas dan ballpoint. Jadi teman-teman bisa memesan apa yang diinginkan. Setelah itu untuk membayarnya saat mau pulang nanti. Inilah daftar menu yang ada di Gubuk Beringin, Trawas, Mojokerto. Untuk alamat lengkap dari Gubuk Beringin ini terletak di Dusun Sendang, Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Untuk sekarang kita akan review macam-macam tempat duduk. Di sebelah kanan dari bangunan utama ada tempat duduk outdoor seperti ini. Jadi dari sini kita bisa melihat view Gunung Penanggungan dan di ujung ini ada fasilitas toilet. Nanti juga ada fasilitas kamar mandi dan musola di bawah dekat dengan gazebo bertingkat. Turun ke bawah terlihat ada tenda-tenda kecil, jadi teman-teman bisa duduk di sini ataupun berfoto. Viewnya bagus, di sebelah kanan ada view Gunung Penanggungan, sedangkan di sebelah kiri ada view Gunung Bulirang. Di sebelah kanan tenda-tenda kecil tadi ada tempat duduk gazebo. Ada beberapa gazebo di sebelah kanan tenda kecil tadi. Tempat duduk gazebo ini dikonsep lesehan dan dari tempat duduk gazebo ini kita bisa melihat view Gunung Penanggungan dan indahnya sawah terasiring yang hijau. Untuk jam operasional sendiri Gubuk Beringin buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tapi untuk weekday lebih amannya jam 4 sore saja ya datang ke sini karena takutnya jam 5 sudah pulang. Dari tempat duduk gazebo ini di depannya ada sebuah jalan batako ini kita ikuti dan ternyata di bawah masih banyak gazebo-gazebo yang ada di Gubuk Beringin ini. Malah gazebo yang ada di bawah dibuat bertingkat. Untuk view-nya sama dengan gazebo yang ada di atas, malah di bawah ini lebih bagus lagi untuk kita memandangi sawah terasiring dan view Gunung Penanggungan. Dan di gazebo bertingkat di bawah ada sungai kecil. Wah, semakin bagus sekali ya Gubuk Beringin sekarang. Jadi buat teman-teman yang belum berkunjung ke sini, tunggu apa lagi? Ajak pasangan, keluarga, sahabat untuk segera datang ke Gubuk Beringin. Di sebelah kiri bawah dari tempat gazebo ujung ini ada fasilitas kamar mandi dan juga fasilitas musola. Musolanya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup kita untuk menjalankan ibadah saat berkunjung ke Gubuk Beringin ini. Jadi kita bisa nongkrong santai dan nyaman karena di sini fasilitasnya sudah lengkap dan ada musolahnya tadi. Di sebelah fasilitas musola ada fasilitas kamar mandi. Untuk toilet hanya ada satu di belakang bangunan utama tadi ya. Oke, sekarang kita akan mereview rasa dan sajian dari Gubuk Beringin. Saat saya berkunjung ke sini, saya memesan nasi ayam. Ternyata paketnya sudah lengkap ya. Ada sambal, ada ikan asin dan juga urap-urap. Ayamnya besar dan ditambahi lagi tempe juga tahu. Ikan asinnya juga banyak, rasanya gurih-kriuk dan urap-urapnya ini juga juara. Jadi rasa yang ada di Gubuk Beringin ini yang saya pesan sangat mantap sekali. Bagaimana pendapat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Gubuk Beringin? Bisa komentar di video ini ya tentang rasa dari masakan Gubuk Beringin. Oke, demikian review lengkap update terbaru dari Gubuk Beringin Trawas, Mojokerto. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen.
Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.